Kebun timun, Mai. Kebun timun ni dah tak laku dah, baru keluar buah. Semua tak nak beli. Sekilo 20 sen. Siapa datang ni aku sedekahkan dia timun ni semua. Tak pernah ambil dah. Sedekah semua. Tak ada harga dah semua. Kedai semua tak nak, farmer pun tak nak semua. Habis semua tutup. Jadi sedekahkan dekat orang semua. Sayang besar-besar timun ni. Ambil je. Sedekah. Nanti saya sedekah kat umur order tu. Boleh. Adik ambil je dek yang kutip tadi. Sedekah mu. Nak upah orang kerja pun tak larat nak bayar. Tak boleh nak bayar. Besar kau ni. Jadi siapa datang ambil. Buah. Besar-besar semua buah. Tapi dah tak laku dah. 20 sen dia orang nak ambil, mana boleh tahan. Sana belakang tu lagi tak pernah usik lagi belakang. Oh, setakat sampai 4 rantai. Dia 10 rantai. 10 rantai ni, panjang terus. Jadi upah orang kerja kira hari. Dengan duit kita jual timun tu untuk bayar duit upah orang kerja, tak lepas kita keluar duit lagi. Macam mana kita nak pergi hantar keluar? Daripada sini ni sampai ke belakang tak ada usik lagi. Siapa nak petik ni, petik dah ni. Semua besar-besar buah dia. Tak pernah usik lagi ni. Aduh, tak ada rezeki. Dekat ke orang je lah. Tak apa. Tak ada rezeki, kita cari rezeki ikut lain pula. Kita cari rezeki lain pula. Ya. Kita tak dapat rezeki je pun, kita dapat rezeki lain. Kita sedekah ke orang pun pun kau rezeki juga. Dapat pahala rezeki juga. Besar. Semua. Oh, ini grade cantik eh. Ini grade A punya. Itu dah mulut tua dah, bang. Tu ada biji dah dalam dia. Tak ada harga. Dah naik kuning tu dah mulut tua. Nampak ni. Belakang ni. Tengok. Tua di pokok dah. Dah tak ada harga dah. Macam mana? Siapa nak datang ambil lah. Rezeki terbuka. Pada siapa-siapa yang memerlukan, ambil.